Aku nek gak bisa langsung keluar dia. Nah, buat ngeprint biasanya kan langsung keluar, ini gak bisa. Gak bisa langsung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada printer Epson L310 dengan kondisi datang pertama kali ke sini pewarah. Ini tumpah tinta, ini gak karu-karuan. Ya, kotor debu. Ini sudah saya cuci bersih dan saya rakit kembali. Alhamdulillah rakit selesai, tapi ada kendala. Jadi ketika dibuat ngeprint, printer kan biasanya kertasnya langsung keluar ya, langsung keluar ke tatakan ini. Tapi ini enggak, mandek di sini. Nah, setelah saya cari ternyata ada penyebabnya ya. Saya sengaja bikinkan video tutorial ini, saya kembalikan lagi ke penyebabnya itu untuk bikin videonya. Sebenarnya sudah ketemu ya, siapa tahu ada teman-teman teknisi yang baru belajar habis membongkar printer dirakit lagi nemui kejadian seperti ini, nyari sampai mumet gak ketemu. Siapa tahu ada yang mengalami hal itu ya. Jadi seperti ini printer ketika dibuat ngeprint, seperti ini buat ngeprint bisa ya. Nah, bisa lancar narik kertas. Permasalahan ini ketika keluar. Nah, ketika keluar seharusnya kan kertas langsung keluar ya, ini masih tertahan di sini, gak bisa keluar seperti ini. Nah, penyebabnya ini ya, siapa tahu teman-teman yang baru belajar servis printer mengalami hal ini ketika pertama atau sedang membongkar printer ini dan setelah merakit menemui masalah ini. Dan printernya saya tahu penyebabnya ini ya, saya kasih tahu. Kita matikan printernya. Ini sudah saya pasang pembuangan juga ya, kita buka casingnya. Oke, kita tunjukkan masalahnya di sini. Siapa tahu ada yang mengalami hal ini, ya. Nah, di sebelah sini kan ada gear ini, ya. Gear di sini, gear yang ini, gear yang ini. Nah, ini ketemu kuncian ini, ketemu kuncian ini. Ini ada lubang kuncian. Jadi modelnya masuk gini ya, ini kurang masuk, kunciannya kurang masuk, jadi didorong. Masuk gitu ini. Nah, ini kurang masuk ke sana. Kurang ini ada kuncian lubang
ini masuk ke sini, ada lubangnya, ada kunciannya. Nah, itu kurang masuk. Nah, ketika ini kurang masuk, ya, maka ini nggak berputar secara maksimal. Gimana seperti ini, ketika printer ini ngeprint, kertas masuk, seret, seharusnya yang melempar kertas keluar atau membuang kertas keluar ini kan finishnya di roll ini, depan ini. Nah, ini kurang masuk, sehingga gear ini tidak bersinggungan, tidak bisa muter secara maksimal. Sehingga ketika selesai ngeprint itu, kertas nggak dilempar keluar sama gear ini. Nggak bisa, karena tidak berputar. Oke, kita coba buat ngeprint ya. Apakah sudah bisa apa belum? Buat print. Dan nyalakan ya. Tunggu. Wah, ya. Tadi tidak bisa langsung keluar, terlempar. Sekarang sudah bisa apa belum? Nah, sekarang sudah bisa. Ya, itu ya penyebabnya. Karena saya kelewatan kurang memasukkan gear ke kuncian roll panjang ini, kurang masuk gini, cerk. Jadi seperti itu penyebabnya ya. Oke, sekarang kita rakit kembali, masukkan printernya. Oke, jadi seperti itu penyebabnya ya. Semoga bermanfaat buat yang mengalami hal ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.